Tapi ternyata Cleon yang mengetahui di mana Krah Gremory berada dikejar oleh Cleon, membuat hal ini semakin sulit untuk GPBR. Tapi hati-hati Cleon, dia bisa ketembak sewaktu-waktu oleh pemain-pemain Voin kalau Voin sudah melakukan sebuah pergerakan. Terus dikejar, tidak ingin hilang satu elimination ini menuju ke arah pemain-pemain dari Onyx. Ada pengejaran dilakukan, gerbek di sana satu tumbang, dua tumbang, bahkan tiga tumbang dan cut! Dilakukan oleh Gremory, sangat luar biasa, makan saus pakai kedong-dong! Gremory ini bos, senggol dong!